biasa selalu berlatih lepas dari tanah kebijakan. Oh, berbayar negara ada Rosela. Oh, hari ini ada pemain-pemain negara yang berdekat kali ini dua deretan depan dinyatakan menyentuh pita putih dengan demikian poin memperkecil ketinggalan menjadi 6-12 sehingga 6 angka yang harus diambil, 6 angka yang harus dimanfaatkan untuk tunas muda asal Kana dari Kujia Semarang. Oh, masih berbayar darah melebar ke arah kiri, di sana ada Sela ambil bonus lagi, siapa yang tuju? Pulang bubar banyak meminta dengan kode etik, satu pertahan bola Sela berikan, siapa yang tuju? Hanya bola, ambil lagi, siapa yang tuju? Di belakang, ada pemain nomor dan dua putri, ambil lagi satu pertahan bola ke belakang, ambil lagi siapa yang tuju? Masuk sasaran. Oh, ternyata kali ini ular hanya mengubah sejuk dan langsung memanfaatkan momentum pada kesempatan di menit-menit pertahanan di tim yang dua pada kesempatan malam hari 26 September 2016. Masuk dari sisi lagi mengandang kurang sempurna, di sana ada putri diambil dengan sempurna di posisi. Oh, ternyata pemain pertama dari 8 dari Tunas Muda dengan Eka Rosela kali ini terbedak di lapangan dan poin penambahkan dari 14-8. Masuk pemain pertama dari 8 dan info yaitu saudara Bela yang masih duduk di bangku kuliah Semarang. Cepat lagi, oh bisa kerja, satu bisa lagi, masih bisa dua sisi lagi, satu perbatan berbahaya. Akhirnya dimanfaatkan dengan baik, ambil belajarnya. Akhirnya bisa diambil, jangan lucu, dimanfaatkan dengan baik, mungkin yang ketiga kalinya berbahaya. Akhirnya, oh masih berbahaya, bisa dimanfaatkan, siapa yang tujuh, oh berbahaya. Akhirnya, berbahaya, berbahaya, berbahaya. Bola voli di bawah nama beliau Bapak Arek yang dari dengan senyum yang diberikan oleh anak buahnya dengan 3 poin menjadi 15-8 juga dengan dan akhirnya bola melebar ke arah kiri pertahanan dari Tunas Muda Kujia Semarang yang pada kesempatan kali ini berhadapan dengan Kabupaten Semarang tepatnya di wilayah Bekawa official beliau Bapak Arek dan kali ini pemain bernomor 6 yang sudah dini sudah laka dimanfaatkan di atas putri siapa aku?
saat ini sudah memasuki lapangan dari Evokas, dari Bungaran maupun Tunas Muda dari Berdia Semarang. Pemain penempatan S1 44 secara ribet dan semangat servis diterima dengan baik oleh Dini. Oh, kali ini blok yang sungguh luar biasa. Satu pengembangan lagi, siapa di sana ada Ulan. Akhirnya Ulan yang harus menyelesaikan dengan sempurna dan mendapatkan angka 17. Ipukas masih di bawah naungan atau bawah pusat trio Bapak Alek yang selalu membuat kebanggaan dari Kabupaten Semarang. Posisi dari Maro Kandang Sandi sudah dipun, maksud kami pemain pemuda dari 8 Eta Nusila. Oh, lagi-lagi mengablok. Akhirnya dua pemain antara Nusila dan pemain pemuda dari 2 yaitu Devi Ristiani gagal dalam mengejar bola dengan demikian poin bertambah untuk tim bola voli dari Ivonas asal Medan dari Ungaran. Dengan demikian poin dari 18-10 sudah dilakukan, diterima dengan sempurna. Satu perempatan dari Sela, siapa yang tuju? Ambil lagi, ambil terkerja. Oh, hanya dibuat dimanfaatkan Sela tepat. Namun kali ini gagal. Dengan demikian datang-datang muncul yang harus dilakukan dengan anak buahnya yang terlihat langsung tidak sampai dalam melakukan sedikit. Dengan demikian poin masih ikut pembangkit umpan atau motor sudah dilakukan. Kali ini diambil pemain pemain dari 9 jangan itu tepat. Akhirnya bisa diambil lagi, siapa yang tuju berbahaya, ambil lagi, ikut mencoba mencoba bola masuk kami. Oh, ternyata berbahaya dan akhirnya bisa dikembangkan. Dan akhirnya ada dalam pertahanan dari pemain bernomor 8 dari Ibokan yaitu sudah Abdullah yang selalu membuangkan hasil, yang kali ini masih duduk di Universitas Semarang, tepatnya semester 3. Masih pemain bernomor 8 dari Tunas Bola Semarang, kali ini akan berdasar di sudah datang pengambilan langsung masuk berbahaya. Ternyata kali ini berada di matahari dengan berat tikut dengan bijak menambah angka untuk tim bola voli dari Ipukas asal Ngarang dari Ungaran. Di bawah asisten trio Bapak Kartono yang bisa buat Jawa Tengah menduduki di peringkat 1 sudah datang cepat. Kali ini gagal usaha yang dilakukan oleh Putri dengan 3 poin dan poin. Akhirnya pemain bernomor 2 yaitu sudah Devi Ristiani kali ini akan melakukan servis asal Ngarang dari Kursia Semarang. Sudah datang di sana dikawal. Satu perempatan bola ada Ulan di sana. Oh, maksud kami pemain bernomor 9 namun kena blok. Dengan demikian poin dan poin nomor 7 ketinggalan dengan demikian 13-27 angka yang harus dicari. Nomor punggung 2 masih saudara Devi Ristiani sudah datang. Di sana ada Bibut dimanfaatkan dengan baik oleh pemain bernomor 2. Satu pengambilan dan akhirnya ambil mulus lagi pemain bernomor 6. Di sana dimanfaatkan dan cepat lagi. Oh, ternyata posisi yang sangat tepat dengan demikian poin dan poin pemain bernomor 6 kali itu sudah Antida yang masih duduk di bangku kuliah Semarang semester 2 pada kesempatan kali ini. Jepin servis yang dilakukan sudah tata diambil dengan cenan diberikan lagi cepat. Oh, ternyata bisa dimanfaatkan lagi hanya pukulan yang dilakukan oleh pemain bernomor 8 yang sudah berbeda dengan berikan poin menjadi 22-13. Masih pemain bernomor 6 seperti pemain asal Ungaran dari Ipong kali ini
saudara kami balas. Kali ini ulang ambil bola, berikan satu kesempatan. Masuk kurang yang dilakukan oleh Bella yang sudah memasuki sinas terbuka kali ini dengan kita begin. Kali ini saudara Herlinda sudah dilakukan, terima dengan baik oleh kali ini hanya terpaku dengan posisi